자. 뭐 아빠 웃잖아. 자가 얘. Booster roket Long March 2C jatuh di sebuah desa di Tiongkok yang terletak tidak jauh dari lokasi peluncuran Xinjiang. Booster Long March 2C yang meluncurkan satelit teleskop X-ray bersejarah Tiongkok untuk menangkap semburan sinar gamma Sabtu 22 Juni 2024 jatuh di sebuah desa di Tiongkok yang terletak tidak jauh dari lokasi peluncuran Xinjiang memicu gelombang kejut dan percepatan gelombang kritik. Video saat booster berjatuhan di langit dan mendarat di kawasan penduduk dengan asap hipergolik berwarna coklat tua yang cerah diposting di media sosial. Untuk diketahui, roket Long March 2C lepas landas dari pusat peluncuran satelit Xinjiang pada pukul 3.00 timur pada tanggal 22 Juni. Mengirimkan satelit misi Space Variable Object Monitor atau SVOM ke orbit. Peluncuran tersebut dinyatakan berhasil oleh China Aerospace. Science and Technology Corporation atau CASC tidak lama setelah lepas landas.